outdoor agar tidak cepat rusak atau lapuk oleh aktivitas seringkan. Mahringkan itu merupakan lumut kerak. Nah, caranya agar candi-candi tersebut tidak mudah lapuk dan rusak oleh aktivitas lumut kerak tersebut, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang konservasi atau yang ramah lingkungan. Belinya bahan ini ya, itu yaitu selain ramah lingkungan, pemanfaatan bahan alami lebih murah dan juga konsentrasi bahan alami tidak terlalu tinggi yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Atau bisa juga dengan caranya itu dengan cara dikerok. Nah, lumut kerak itu ialah tumbuhan perintis di mana tanaman yang dapat hidup di daerah lembab dan dapat memecahkan bebatuan. Nah, selanjutnya bisa juga dengan menggunakan bahan-bahan kimia untuk menghambat pertumbuhan lingkungan selama ini. Itu dibilang memang efektif. Bahan kimia yang bisa digunakan itu mengandung amonium bikarbonat. Bila melekat kuat pada